Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, Zul Arifin mohon maaf kongsi video babak panas. Selepas beberapa hari berdiam diri, pelakon Zul Arifin dilihat ada membuat naik satu perkongsian di Instastory memohon maaf secara terbuka. Menerusi entry itu, Zul memohon maaf kepada semua pihak yang terkesan dengan perbuatannya yang memuat naik sedotan babak panas drama perempuan itu. Menurut Zul, selepas ini dia akan lebih berhati-hati untuk memuat naik seberang perkongsian di media sosial di masa akan datang. Saya memohon maaf kepada semua yang terkesan daripada tindakan memuat naik video berkenaan. Selepas ini, saya akan lebih meneliti dan berhati-hati untuk memuat naik sebarang bahan yang diberikan kepada saya untuk dipromosikan di media sosial, tulisnya. Terdahulu, hangat diperkatakan apabila Zul memuat naik video sedutan babak panas bersama heroin drama itu, pelakon baru Siti Harisa sekaligus mengundang kecaman ramai. Sekian info hari ini. Terima kasih.